kasih banyak. Anda masih bersama kami di Siar Anak Negeri Metro TV. Nah, ini kita tinggal lihat satu penampilan lagi ya, Indah ya. Nah, kita sebelum lihat satu penampilan lagi, gimana kalau kita coba nih mau lihat semangatnya penonton di masih sini seperti apa? Nih ya. Oke, kita tinggal. Coba sapa ya. Oke, sapa dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk penonton semua. Mudah-mudahan juga auranya terbawa ke pemirsa ada di rumah. Semuanya ikut bersemangat di sore hari ini. Alhamdulillah. Dan berikutnya kita akan saksikan bersama nih ya penampilan grup terakhir loh ini. Betul. Grup ke-12 dari 2 minggu kita sudah saksikan ya. Ya. Dan ini dia yang terakhir yaitu grup Nasyid Rapan Suara. Untuk Rofan sendiri artinya yaitu tampan. Terus kalau yang bahasa yang suara itu bahasa Jawa yang artinya suara. Hanya bila dirimu. Dan harapan kami adalah bisa sampai ke tahap selanjutnya. Rofan suara, suara yang tampan, hati yang tampan. Kau yang selalu. Kita satu. Ketika kita membuka sosial media, hatiku terluka. Kau buka aibku, ku tak tahan, ku buka aibmu. Ku cari salahmu, kau bongkar salahku. Dan kita pun menjauh, tali ukhuwah merapuh. A'udhu billahi minasyayutanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Al-Ayah. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Bukankah lebih indah jika kita berdamai. Sesejuk semilir angin pantai. Hidup kita cuma sekali. Mari kita jalani tanpa benci. Kita sama, satu untuk selamanya. Mencoba menggapai impian bersama. Kita satu. Kita
Rapan Suara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi dong untuk Rapan Suara. Aku suka banget musiknya tadi pas terakhir-terakhir. Betul. Sangat asik banget ya. Nah, mereka sepertinya confidence banget tadi ya. Kayaknya iya pede banget membawakannya. Harus. Ini penampilan banget terbaik dari Rapan Suara. Betul. Ya. Oke. Dan kita pengen tahu juga komentar dari Dewan Juri ya. Dan kita berikan kesempatan kepada Pak Holil Nafis. Silakan. Rapan Suara keren banget. Luar biasa, saya terkesima. Keren banget atau keren bingit? Top banget dan top bingit. Top bingit. Terima kasih. Saya menikmati sekali dengan alunan lagunya. Lalu juga isi kandungan ceramahnya itu benar-benar aktual. Zaman now benar gitu ya. Tepuk tangan dong, dulu dong. Luar biasa. Saya tak ada yang untuk disampaikan untuk kritik ya. Hanya sekedar mengapresiasi. Saya menikmati dengan lagu-lagunya, lalu dengan isi-isinya saya juga merasakan kebahagiaan, optimis di masa yang akan datang, generasi now bisa memimpin Indonesia dan memimpin dunia ini. Amin, amin, ya Rabbal. Terima kasih Ustaz. Pak Ustaz, Pak Ustaz, sekadar informasi aja nih Pak Ustaz, di antara salah satu Rapan Suara ini, ada yang sudah hafal Al-Quran itu 30 juz. Masya Allah. Masya Allah. Saya uji langsung ya, saya tes ya. Boleh, siapa nih, siapa nih? Ah, mana yang hafal? Kita kasih tantangan. Namanya? Alwan Zaidan. Alwan Zaidan. Itu di MUI ada nak konsep yang diarus utamakan sekarang Islam wasati. Jadi ada ummatan wasato. Surat apa dan dibacakan? Kalau tentang persatuan ya? Ummatan wasato Al-Baqarah 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma cukup. luar biasa. Terima kasih, hebat. Baik, dan ini juga saya juga mau kasih tantangan dong, emang kamu doang ya? Apa nih tantangan apa nih? Ini kan dari Madura ya, kalau nggak salah ya. Oh dari dari Madura? Kumaha damang. Oh salah pak. Salah pak, bapak nyasar, bapak roaming. Kalau dari Madura pasti apa kabar? Silakan dulu disapa pemirsa di rumah dengan menggunakan bahasa Madura. Silakan, di kameranya lah, silakan. Darma kabar kafi. Sae. Ngerti ora Mas? Ora. Oke, satu lagi boleh komentar? Boleh. Dari Asosiasi Nasyid Nusantara ada Mas Alam Syah Agus, silakan Mas. Oke. Pakai bahasa Madura boleh Mas? Sampai selesai. Saya sangat apresiasi dengan yang sudah dilakukan oleh teman-teman mentor ANN. Karena kalian bisa tampil seperti tim nasyid profesional. Wah. Rambutnya juga enggak harus seperti apa namanya ustadz atau gimana. Yang penting kemudian kamu bisa tampil masuk ke masyarakat ya. Dan dapat juga tuh harmonisasi suaranya sangat bagus. Tadi rambutnya kenapa Mas? Katanya rambutnya. Iya, enggak harus seperti ustadz pada umumnya lah. Oh, gitu ini ya? Anak teman-teman ini tampilnya oke lah. Tampilnya kan kekinian banget. Anak zaman now. Oke, satu lagi nih mungkin komentarnya boleh dari Mas Ikang Fauzi, silakan Mas Ikang. Anak muda utuh bisa hafiz Quran itu luar biasa. Itu poin yang paling tinggi buat saya. Ya, buat yang lainnya sebenarnya kalau apa kalian bisa lebih eksplor dalam penampilan kalian lebih menikmati masa muda kalian gitu loh. Jadi bicara soal sosmed itu apa sih yang ada di sosmed? Nah, jangan langsung kita bicara oh perdamaian gitu loh. Itu solusi akhirnya mungkinnya, tapi dalam proses itu yang sering orang salah dalam melakukan pekerjaan sosmed itu. Jadi tanggung jawab lebih kepada menurut saya tanggung jawab orang menggunakan sosmed itu yang harus kalian
berikan pencerahan di situ sebagai anak muda. Karena sosmed ini demikian kemajuannya luar biasa. Sebagai anak muda yang soleh harus punya pakem-pakemnya itu seperti apa dalam menggunakan. Yang jelas teknologi adalah teman kita. Kalau kita tidak share lihat sosmed, agama lain melakukan itu. Jadi kita juga harus share lihat sosmed. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mas Ika Faldi juga tetap main sosmed ya? Ada sosmed juga ya? Ada lah. Kalau gak salah namanya Ikang Cute deh itu ya? Enggak Ikang Mood. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Suara. Terima kasih. Ini sepertinya sudah semuanya tampil di hari ini ya Indah ya? Semuanya sudah tampil, ini sudah saya sudah mulai deg-degan dari tadi nih. Karena betul. Nanti dari 12 grup yang sudah tampil minggu lalu dan minggu ini, betul. Akan kita eliminasi. Bener banget. Nah segini. Ini yang saya juga penasaran, ternyata ini ada penampilan lagi setelah ini. Mm-hmm. Yang akan tampil adalah Mas Ikang Fauzi dan Ciki Fauzi. Ya, dan kita akan di sini terus ya, betul. Untuk kita jaring mana-mana. Tetaplah di Syiar Anak Negeri.